Oke, selamat datang di Klinik Ferdian, di mana kita akan membantu orang-orang yang mengalami fobia atau ketakutan berlebihan terhadap suatu hal. Dan malam hari ini kita sudah didampingi oleh motivator kita, Bapak Mario Teluh. Pak Mario, ada yang mau disampaikan buat kita semua? Malam hari ini saya tidak akan membahas tentang masalah fobia. Oke, tapi saya hanya ingin menyapa yang ada di sini. Oh, silakan Pak Mario. Selamat malam semuanya. Saya hanya mau tahu kejujuran yang ada di sini. Okay. Masih sekolah? Masih. Kok di sini sih? Enggak, maksudnya mereka masih sekolah tapi ya sekarang lagi enggak. Ya, makanya saya tanya masih sekolah? Masih. Ya, maksudnya orang besok. Ya, kan sekarang besok nonton ya. Dulu. Oke, baik. Kali ini nih ada Ferdian juga, ada Pak Mario juga. Fobianya agak unik. Apa? Fobianya dia takut sama robot-robotan. Mainan berawal waktu dia nonton film King. Bukan, Transformer. Oh. Nah, iya, kita dengar aja langsung ya. Kita dengar langsung dari klien kita. Tepuk tangan buat klien kita pada malam hari ini. Ini klien kita namanya adalah Amanda. Amanda apa kabar? Baik, alhamdulillah. Okay. Amanda benar itu tim kreatif bilang ke saya, katanya kamu takut sama robot-robotan. Takut. Robot apa? Kan banyak jenis robot. Ya sebenarnya nggak semua jenis robot juga sih, terutama kayak Megatron. Megatron? Ya, jadi kamu takut sama mainan robot yang bentuknya Megatron? Betul. Iya. Awalnya apa? Jadi waktu saya masih kecil tuh pernah nonton film Transformer kan di bioskop. Oh, kamu nonton film Transformer di bioskop. Terus kan tuh layarnya tuh gede banget. Oke. Okay. Terus ada apa sih, suara itu besar juga kan. Dan orang tuh cuman segini, Megatron tuh gede banget, jadi kayak langsung kayak serem aja gitu rasanya. Oh, semenjak itu kamu ketakutan dan sampai sekarang ketakutan. Iya, jadi kalau aku lagi kayak stres atau mungkin kayak ada masalah apa, kalau tidur biasanya mimpinya dikejar-kejar robot. Oh, gitu, saking kan takutnya iya. Kalau lagi badan capek ketidur itu selalu dikejar-kejar robot mimpinya. Mimpinya kayak gitu. Oke, baik. Sekarang waktunya Ferdian. Tepuk tangan buat Ferdian. Silakan, Bro. Seperti biasa kita lihat dulu. Setakut Oke, apa ya, sih? Kita buktiin dulu ya. Ini Amanda takut biasa atau levelnya udah fobia? Coba Megatron, cuma OPJ yang bisa mendatangkan Megatron. Ah, gila, enggak. No. Mana? Ini. Ini Megatron. Bukan ini. Mungkin yang ini. Aduh. Ini. Enggak mau. Ih. Oke. Cukup. Oke, kamu simpan lagi ya. Kembaliin ke bapaknya, nyariin. Oke, Amanda. Baik, kita pastikan udah enggak ada lagi. Sama suaranya juga sih, Kang. Oke, jadi kamu takut kayak suara-suara tadi kayak itu? Kayak audio-audio yang kayak robot-robot atau mesin-mesin yang complicated gitu, kayak gila aja dengarnya. Nah, ini berarti makanya bioskop film-film dewasa dibatasi umur. Karena dampaknya bisa seperti ini ya, di saat anak kecil merasa ketakutan, rasa ketakutan itu terbawa sampai besar. Setuju sih. Oke, Ferdian silakan. Boleh silakan duduk? Oke. Bukan kamu ini, Amanda. Ke dalam kehidupan kamu sehari-hari ganggu nggak? Ganggu sih, soalnya kan aku juga YouTuber dan aku unboxing dan review mainan gitu kan. Review mainan. Jadi ketika ada mainan robot terus aku harus unboxing tuh aku biasanya nolak. Kamu aja deh, aku kasih ke temanku gitu. Oh, dia YouTuber juga. Apa sih channel kamu? Jajanan Sultan. Jajanan Sultan. Ya, mungkin ada yang tahu. Ferdian, silakan. Ya. Oke, okay, kakinya santai aja. Ya. Boleh nyender. Oke. Ada benda yang kamu suka? Ada. Apa itu? Boneka. Boneka? Boneka seperti apa? Boneka kucing. Boneka kucing? Boneka kucing. Oke, okay. Tangan kanan simpan sebelah sini, terbuka. Tangan kiri sebelah kiri. Ya. Oke. Okay. Kamu lihat ke arah tangan kanan kamu. Kamu bayangin boneka kucing. Bayangin kelihatan? Jelas. Buat lebih jelas lagi, lebih nyata lagi. Kelihatan? Iya. Apa perasaannya sekarang?
Nyaman. Nyaman ya, biasa-biasa aja, tenang-tenang aja, nyaman-nyaman aja. Oke, sekarang ilangin kucingnya, boneka kucingnya. Lihat ke arah sebelah kiri, tangan di sebelah kiri. Bayangin di situ ada robot. Ada kelihatan? Ada. Kelihatan? Apa perasaannya? Serem. Oke, ilangin. Sekarang lihat ke sebelah kanan lagi. Lihat ke sebelah kanan, bayangin kucingnya lagi. Bayangin kucingnya, apa perasaannya? Nyaman. Diperkuat lagi perasaan tenangnya, nyamannya, amannya, diperkuat terus lebih kuat, lebih jelas, lebih jelas, lebih kuat, lebih jelas, lebih nyata. Sampai sehingga apapun yang terjadi di sebelah kanan sini, apapun yang kamu lihat di sebelah kanan sini, kamu ngerasa tenang, tenang aja, nyaman-nyaman aja. Biasa-biasa aja, tenang ya, aman, nyaman, oke? Sekarang sambil dilihat sini, bayangin perlahan-lahan di sini ada robot. Kelihatan robotnya? Apa perasaannya sekarang? Biasa aja sih. Perjelas? Makin jelas, makin nyata? Gimana perasaannya? Lihat robot, biasa-biasa aja, tenang-tenang aja, nyaman-nyaman aja ya. Yeah. Mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun lihat robot ya perasaannya tenang-tenang aja seperti ini, nyaman-nyaman aja seperti ini ya. Satu, dua, tiga. Oke, Amanda, jadi kamu kan punya konten YouTube review mainan-mainan. Betul, Kang. Jadi kamu nggak pernah sama sekali megang robot-robotan? Kalau Optimus Prime atau mungkin Bumblebee itu masih lucu. Masih bisa? Soalnya mereka protagonis kan. Oke. Okay. Nah, Megatron ini kan udah mah suaranya butut gitu kan. Oh. Terus mukanya juga serem banget gitu. Kamu nggak pernah megang robot Megatron mainannya? Enggak, aku pasti nggak mau. Aku kasihin temenku. Oke. Okay. Ya. Kalau robot yang main drum itu suka pegang? Wah. Itu bukan robot, boneka santet. Tapi kayaknya keren drummer itu ya. Drummer itu keren. Nih, aku punya mainan favorit. Nah, nih, lihat. Ini adalah salah satu mainan favorit aku. Anak aku suka banget nih. Kamu kapan-kapan review ini dong di channel kamu. Nih, coba kamu pegang. Keren kan? Serem sih, tapi ya oke lah. Ini kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Siapa namanya dia? Megatron. Megatron, yang selama ini kamu takutin kan? Iya. Yang ditakutin itu apa sebetulnya? Kayak apa ya, aku waktu itu kayak ngelihat mesin-mesin yang complicated kayak piston-piston, terus kayak matanya merah, terus kayak ngelihat orang tuh kecil dan dia tuh gede banget gitu sih. Iya, kenapa Megatron waktu itu maknanya merah? Dia abis naik motor kelilipan. Oke, kamu nyangka gak kamu akhirnya bisa megang Megatron? Enggak sih, soalnya aku emang beneran takutnya tuh takut banget. Sampai kalau lihat tuh dulu, leles tuur, tau gak? Oh, kakinya kayak lemas. Kayak lemas banget, sampai tapi kayak... Tapi sekarang bisa kan? Selain kamu ya. Udah hilang dari fobianya, kamu juga dapat goodie bag dari Oprah Van Java. Thank you, OPJ. Oke, Amanda boleh berdiri. Ya. Saya punya teman namanya Amanda. Dulu dia takut sama robot Megatron. Setelah berobat ke klinik Varian, sekarang dia pacaran sama Megatron. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi tabarnya dari Oprah Van Java Live. Ya.